Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nashkurullah syukran kathiran alladhi qad a'tana ni'aman kathira wa bihi nastati an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Salatan wa salaman wa salaman ala nabiyyina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Wa azza Allah wa yakum, teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya dari 20 PBA 3 akan memaparkan sedikit tentang ilmu badi, secara khusus mengenai ilmu wazanah dan sariqah syi'riyah. Teman-teman bisa memperhatikan dengan baik penjelasan saya. Kemudian pada akhir sesi, teman-teman bisa membuat resume atau merangkum apa yang telah saya jelaskan. Nah, yang pertama tentang al-muwazanah. Apa itu al-muwazanah? Al-muwazanah menurut istilah ilmu al-balaghah, al-muwazanah adalah persamaan dua fasilah pada wazan tanpa berkhafiyah. Contohnya ada pada surah Al-Ghasyiyah ayat 15-16, mana ayatnya? ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Kemudian yang contoh kedua ada yang berasal dari syair yang kami kutip, yakni afada fasada waqada fazada wasa'a wafajada wa'ada faafdalah. Nah, itu sebagai contoh dari wazanah. Kemudian yang kedua, nah kebetulan al-muwazanah ini materinya cukup ini, cukup ringkas. Sekarang kita beralih ke materi yang kedua, sariqah syi'riyah. Nah, sariqah syi'riyah, apa yang dimaksud dengan sariqah syi'riyah? Sariqah syi'riyah adalah pengambilan seseorang pada perkataan orang lain dengan menyandarkan pada karyanya sendiri. Nah, berbeda jika perkataan itu telah banyak berlaku di masyarakat. Nah, sariqah syi'riyah ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah sariqah syi'riyah jaliyah. Ini juga terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama an-nas atau al-intihal. An-nas atau al-intihal, yaitu mengambil seluruh perkataan orang lain, baik lafaz atau makna, tanpa merubah atau mengganti seluruh lafaz atau sebagiannya dengan lafaz yang muradif. Muradif itu artinya yang sama, dan sebagaimana dilakukan Abdullah bin Az-Zubair dari Qasidah Mu'an bin Aus. Saya akan membacakan qasidahnya. Idza anta lam tunsifu akhaka wajadtahu ala turfil hajran in kana yaqil ويركب حد سيف من أنبليها إذا لم يكن عن شفرة عن شفرة سيف مزحل. Nah, dua syair ini berasal dari Qasidah Mu'an bin Aus, yaitu
La amruka ma adri wa inni la aujalu ala ayyina ta'adul maniyatu awwal. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah almas au al-igharah. Mas atau igharat. Nah, apa itu? Al-mas atau al-igharat adalah mengambil perkataan orang lain dengan mengganti lafaz atau merubah susunannya. Cara ini adalah lebih baik. Nah, menurut beberapa pendapat ulama bahasa. Contohnya, man ratiba annas mata hamma wa faza bil ladzati al jasur. Nah, syair yang ringkas ini berasal dari syair syarat yang cukup panjang, kemudian oleh salim lafaz-lafaz yang panjang itu diganti dengan ringkas. Syair syarat yang dimaksud adalah man ratiban nasa lam yadfar bihajatihi wafaza bittayibat lafatakal hajj. Hakada, seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga, as-salq wal-imam. Apa itu? Yakni mengambil makna syair orang lain sedang lafaznya disusun sendiri. Nah, contohnya syair dari Abu Thayyib yang maknanya diambil dari syair Abu Tamam. Yakni a'daz zamani sakhu fa sakhabi wa laqad yakunu bihi zamanu bakhilan. Sedang syair Abu Tamam yang dimaksud itu adalah hayhatala ya'ti zamanu bimislihi inna zamana bimislihi la jahil. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, sariqah syi'riyah kafiyah, yaitu mengambil perkataan orang lain dengan cara yang sangat samar hingga tidak diketahui bahwa perkataan itu karya orang lain, kecuali jika